Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Purwakarta. Oke, saya sudah berada di area halaman Stasiun Purwakarta. Ya, kita hunting malam, Bray. Kita hunting beberapa kereta api yang berdinas di malam hari ini. Barusan tadi sudah hunting kereta api Ciremai ya, double lokomotif mantap sekali di area JPL 224. Tidak sempat opening karena saya ingin hunting di sini, Bray, di stasiun Purwakarta. Tapi tidak di stasiunnya juga, kita cari spot-spot yang enak untuk hunting di malam hari. Oke, nanti kita cegat kereta api Ciremai dan selanjutnya nanti kita pindah lagi ke area spot yang lebih terang mungkin ya. Apa kembali lagi ke 224, kita lihat saja nanti. Kita hunting beberapa kereta, jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Ada patung Bima ini ya, stasiun Purwakarta, sepi penumpang. Oke, Bray, pindah ke area selatan stasiun Purwakarta. Sudah terlihat di sana kereta api Cikurai keberangkatan Pasar Senen berhenti di stasiun Purwakarta jam 17 lewat 20 17 lagi. Jam 19 lewat 24 menit ya tepat, dan kereta api Cukrai ini berhenti di Purwakarta tidak lama, Bray, hanya 2 menit saja. Jam 19 lewat 26 menit langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut. Kereta api Cukrai hanya terlihat semboyan 20-nya saja ya, ini ya cahaya lampu yang bersinar. Nanti kita abadikan keberangkatannya langsung di sini, Bray. Masih banyak warga atau para pemotor yang melintas di jalur area selatan stasiun Purwakarta ini. Ini sangat luar biasa sekali ya, ini PCL yang dijaga oleh swadaya masyarakat saja. Bisa dilihat, padahal melintas 4 jalur kereta api aktif di sini ya, para pemotor melintas, dan di sini tidak boleh ada mobil yang melintas ya karena dipatok ya, Bray, jadi tidak bisa melintas mobil di sini walaupun ada aksesnya, karena ini cukup berbahaya kalau misalkan dibuatkan JPL pun. Jadi mungkin untuk kendaraan bermotor masih bisa diperbolehkan asal ada yang menjaga dari warga juga di sini ya. Karena ini akses satu-satunya memotong jalan kalau misalkan harus memutar ke arah sana, Bray, ke arah JPL 230. Mungkin agak jauh untuk orang sini mungkin. Jadi shortcut langsung saja menyeberangi rel kereta api 4 jalur aktif sekaligus. Kereta api Cikurai masih menunggu semboyan. Oke, sudah terdengar, Bray, suara semboyan 35 dari kereta api Cikurai. Kita abadikan momen keberangkatannya. Kereta api Cikurai berangkat dari stasiun Purwakarta, tujuan akhirnya stasiun Garut. Dan diinformasikan untuk kereta api Cikurai, bagi warga Purwakarta yang ingin bepergian ke arah Garut bisa menggunakan moda transportasi kereta api kelas ekonomi ini. Tapi kelas ekonomi jarak jauh ya, seatnya menggunakan nomor, jadi tidak bisa duduk sembarangan seperti halnya kereta api lokal, dan tidak berhenti di tiap-tiap stasiun, jadi hanya stasiun besar saja kereta api Cikurai ini. Harga tiketnya cukup terjangkau, hanya Rp45.000 saja dari Purwakarta menuju stasiun Garut. Kalau ke Bandung mendapatkan tarif khusus sebesar Rp15.000. Kalau kereta api lokal itu Rp8.000 ya. Untuk ke Bandung dan ke Garutnya Rp14.000 kalau kereta lokal. Itu berangkat sore jam 4. Kalau ini jam 19 lewat 26. Kita abadikan dulu momen kereta api Cikurai.
Oke, sampai lupa membelokkan kamera karena pegang dua kamera, Bray. Satu kamera dari HP. Oke, sekarang kita lanjut pindah kembali ke area JPL 224. Kita sambil ngopi-ngopi di sana, Bray, karena tempatnya terang. Pokoknya masih simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel Kang Hilman ID dan simak video-videonya sampai selesai. Hatur nuhun.